Baik, berdasarkan laporan pada tanggal 12 Mei tentang perahu terbalik di Morotai, sekarang tanggal 14 Mei 2021, semua korban yang hilang 3 orang atas nama Rajis, Fadil, dan Nono sudah berhasil ditemukan. Rajis ditemukan di Kampar pada pukul 7.14 dan Fadil ditemukan pada jam 9.17. Dan terakhir yang atas nama Nono ditemukan di Sungai Antuan, Kabupaten 50 Kota, tidak jauh dari lokasi terjatuhnya kapal terbalik. Untuk itu semua korban dibawa ke rumah duka.